Menyambut Hari Bakti Adiaksa ke-63 tahun dan Hari Ulang Tahun Ikatan Adiaksa Dharma Karini, Kejaksaan Negeri Siak memperkenalkan profesi jaksa kepada anak-anak SD Kecamatan Mempura dalam kegiatan edukasi kesehatan gigi yang berlangsung di kantor Bupati Siak. Jaksa Wewen dan Stefani menjelaskan tentang profesi, jajaran kejari Siak Busana Jaksa, dan ikon kejari Siak Bang Jauhari. Terlihat antusias anak-anak SD Mempura mendengarkan penjelasan dan menjawab pertanyaan yang bertabur hadiah dari jaksa di Kejaksaan Negeri Siak seperti perlengkapan gosok gigi, snack, susu, dan hadiah menarik lainnya. Salah satu guru pembimbing dari SD Benteng Hulu Mempura, Umi, yang membawa serta siswanya mengikuti kegiatan ini, mengungkapkan bahwa kegiatan dari Kejaksaan Negeri Siak dapat menambah pengetahuan untuk anak-anak. Senang biar dapat ilmu juga kan, untuk di rumah. Dapat ilmu baru untuk dikasih juga kan untuk murid-murid yang lain. Banyaknya hadiah yang telah disiapkan Kejaksaan Negeri Siak untuk anak-anak SD ini tentunya juga memotivasi anak-anak untuk mengenal lebih dekat dengan Kejaksaan Negeri Siak serta kepedulian anak-anak terhadap kesehatan gigi. Tim Liputan mengabarkan.